In veel landen in de wereld worden christenen om hun geloof vervolgd of onderdrukt. Al ruim 50 jaar worden zij ondersteund door de organisatie Open Doors. We zijn in Indonesië, op het eiland Sulawesi, en bezoeken een kerkdienst die wordt gehouden in de gevangenis van Palu. Na de dienst, terwijl andere gevangenen hun eten krijgen, is er gelegenheid om dominee Damanik te ontmoeten. Al ruim 10 maanden zit hij gevangen. Dominee Damanik is secretaris van de kerken op Midden-Sulawesi en coördinator van een crisiscentrum dat werd opgericht na hevige onlusten tussen christenen en moslims in Poso. Ya, banyak korban. Saya bisa nanti memberikan data-data itu, dan segera Bung John juga punya data-data itu, baik dari segi fisik maupun nyawa, dan juga bangunan-bangunan yang banyak hancur. Dan ya, kami melihat sebenarnya dalam eskalasi ini, mengapa eskalasi semakin meningkat. Ya, kami keras menyatakan bahwa ini adalah bagian dari ketidakmampuan pemerintah, aparat keamanan, militer, ya, untuk mengatasi masalah itu. Ada keraguan-keraguan untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini persoalannya. Dan kami sebagai krisis center, di samping mengajukan berbagai fakta-fakta di lapangan, kami juga melakukan protes keras terhadap aparat keamanan dan juga pemerintah. Dan saya pikir itu yang membuat saya masuk penjara. Memang ada hal yang aneh, bahwa tuduhan kepada saya adalah membawa senjata dan amunisi. Dan itu terjadi katanya tanggal 17 Agustus pada saat melakukan evakuasi. Tapi saya tidak merasa kehilangan apa-apa di Peleru, dan kemudian tidak ada masalah yang saya lihat di situ. Saya justru baru mendengar tanggal 19 Agustus dari televisi dan beberapa media massa bahwa saya bermasalah. Nah, kemudian bukan polisi Poso yang melakukan pemanggilan kepada saya, tapi polisi dari provinsi, Kapolda namanya di sini, ya, dari provinsi. Tapi kemudian saya melakukan penolakan dengan mengatakan bahwa counter, dengan mengatakan bahwa saya tidak akan mau dipanggil sebagai terdakwa, sebagai tersangka, karena saya merasa tidak bersalah apa-apa. Dan dalam situasi seperti itu, apalagi masyarakat Tentena, Kristen Tentena dan sekitarnya sangat banyak menolak saya diambil oleh polisi, apalagi waktu itu polisi memakai helikopter segala. Maka kemudian pada bulan September, dari Jakarta, Mabes Polri membuat surat pemanggilan terhadap saya sebagai saksi. Sekali lagi, sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Dan karena itu saya datang ke Jakarta. Kami tiba tanggal 9 di Jakarta, polisi di sana mengatakan, pulang dululah ke tempat penginapan. Datang tanggal 10, pulang 11 saya datang diperiksa, dan langsung saya ditahan. Dan saya ditahan tanggal 11 September di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Ulang tahun pemboman WTC. Di Jakarta saya diperiksa beberapa kali, seingat saya 3 kali pada bulan September. Tapi pertanyaan itu saja, sehingga saya mengatakan saya tidak mau diperiksa lagi. Ya, dan saya tidak diperiksa sampai bulan Desember, tanggal 22 Desember. Tiba-tiba pagi-pagi sekali saya sudah dibawa ke Palu kembali. Dan ada pengalaman yang sangat, saya merasa sangat luar biasa selama di Jakarta, bahwa di Jakarta saya ditahan bersama-sama dengan Abu Bakar Basir, ya, Imam Samudra, Bali Kes, dan kemudian Alex Manubuti, Maluku, dan beberapa orang yang melakukan pemboman ke di Manado dan di Bali, ya. Semoga firman Tuhan dan doa yang sudah kita lakukan itu. Pendeta Rinaldi Demani adalah seorang pejuang kemanusiaan yang bertindak sebetulnya atas pengetahuan sinode, memberi bantuan kepada mereka yang korban konflik, even to Christian or Muslims. Itu sebabnya saya katakan ini adalah relawan kemanusiaan yang sebetulnya tidak pantas
untuk mendapat perlakuan seperti ini. Itu sudut pandang kami. Tetapi karena ini soal hukum, ya kita menunggu aja. Dan dia ini selalu mendapat dukungan, seperti tadi dikatakan, dari seluruh warga gereja, bahkan di luar dari warga gereja Kristen Sulawesi Tengah, juga gereja-gereja di Indonesia. Dan saya mendengar banyak juga simpati dari luar negeri, karena mereka mengikuti. Saya percaya dia memang kuat karena dia menyandarkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Jadi hampir terakhir ini saya datang hampir setiap minggu. Di samping untuk melihat dan mendengar perkembangan dalam persidangan. Samping kami juga sering bertukar pikiran dan supaya kuat. Ya, katakan saja yang benar, tidak usah ragu-ragu. Ya, kami selalu beribadah di gereja. Dan hampir semua denominasi yang ada di Palu ini datang melayani di sini. Tadi Pak Belima mengatakan itu, bahwa di tempat inilah salah satu nampak sekali bagaimana persekutuan oikumenis itu terlihat. Dan saya sangat terharu juga karena beberapa kali pendeta-pendeta, pelayan-pelayan dari korban kerusuhan Poso dari desa sana datang kemari dan kami beribadah bersama-sama di sini. Ya, dan saya selalu mengatakan kepada mereka kalau datang kemari harus gembira, tidak boleh sedih. Orang Kristen harus begitu. Ya, tidak boleh menyesal-menyesal, tapi mari kita kerja keras untuk ke depan. Dan saya pikir untuk ibadah-ibadah di sini, saya merasa sangat besar manfaatnya. Selama ini bertahun-tahun saya cuma berkhotbah untuk orang lain, tapi kali ini saya memang harus dikhotbahi juga. Pendeta Damanik menjadi salah satu korban dari permainan politik dari golongan tertentu, di mana gereja-gereja akan ditekan, dan peristiwa Ambon dan Poso bukanlah hal yang baru meletus, tapi suatu rekayasa politik dari Jakarta. Sebab tahun 96, 9 Juni 96, gereja-gereja, 15 gereja di Surabaya sudah dihancurkan, dan itu dilanjutkan di Poso, di Situbondo, kemudian Tasikmalaya, Rengas Dengklok, Ketapang, Jakarta, Lombok, Ujung Pandang, kemudian beberapa daerah lainnya di Jawa dan di Kalimantan. Kemudian mereka lanjutkan ke Ambon dan Poso. Tujuan mereka adalah menghancurkan segala kegiatan gereja, baik itu yayasan pendidikan, baik itu sistem pelayanan gereja, maupun kehidupan para pendeta-pendeta menjadi sangat terancam. Dan itu adalah bagian strategi dari mereka atau green design mereka untuk menghancurkan kehidupan umat Kristen di Indonesia. Dan penahanan Pendeta Damanik satu rekayasa politik. Namun akhir-akhir ini rekayasa itu mulai terbuka, terungkap, dan pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kesalahan-kesalahan dari Damanik itu sendiri. Sehingga secara hukum dan secara moral ia harus dibebaskan. De zaak Damanik is al verschillende malen door de rechter behandeld. Pengadilan sudah 16 kali. Dan menurut hakim ini adalah rekor pengadilan terpanjang di dunia Sulawesi Tengah ini. Tibo CS 14 kali. Dan ini sudah ke-16 dan mungkin akan 20 kali. Ya sampai Tuhan datang pun tidak apa-apa. Silakan lakukan terus ya. Ya, tapi proses yang terjadi sampai saat ini bahwa dalam kesaksian-kesaksian di pengadilan, yang pertama, surat keputusan Menteri Kehakiman yang menuduh saya sebagai provokator dengan doa dan dorongan dari semua pihak, termasuk dari Anda dan semua saudara-saudara di berbagai penjuru di Indonesia dan di dunia ini, akhirnya SK Menteri itu dicabut, ya, dan kata provokator diganti. Dan selanjutnya dalam proses persidangan, sebenarnya sampai saat ini tidak ada bukti apa-apa. Ya, tidak ada bukti yang mengatakan bahwa saya punya senjata, saya membawa senjata, atau ada senjata bersama-sama saya, itu tidak ada sampai sekarang.
justru 5 pengadilan yang terakhir lebih mempersoalkan soal mobil. Ya. Seolah-olah ini adalah kasus pencurian mobil, bukan lagi kasus senjata. Jadi ya, saya dituduh menaiki mobil biru, padahal Tuhan tahu dan semua orang tahu juga di wilayah sana bahwa saya naik mobil hitam. Tapi ada rekayasa yang sedemikian rupa terjadi. Ya, sebagai seorang pendeta dipenjarakan, untuk saya itu bukan hal yang aneh, karena murid Yesus juga pernah dipenjarakan, dan terutama Tuhan Yesus sendiri, karena untuk menyatakan kebenaran. Memang kebenaran itu seringkali kalah di dunia ini, itu yang saya selalu pikirkan, kebenaran selalu kalah, tetapi kebenaran itu bisa diungkapkan, bisa dinyatakan, bisa diungkapkan. Meskipun dia kalah, tapi selalu bisa diungkapkan. Peradilan pada pagi hari ini akan menampilkan saksi ahli, yaitu Profesor Dr. J. Saitapi. Dia Ketua Badan Hukum Nasional dan seorang juga pengamat politik militer, Profesor Dr. George Adi Chondro. Jadi akan mempersoalkan tentang masalah-masalah hukum yang muncul dalam selama persidangan ini. Ik denk we moeten nog afwachten hoe de zaak verloopt, maar momenteel kan ik wel zeggen dat wat ik vernomen heb van de juristen die deze zaak bepleiten, dat is geen koek en ei, het is een warboel. De regering, het leger, allemaal spelen een vieze rol. Kasus ini saya sendiri seorang muslim. Saya sendiri seorang muslim, tapi ketika saya pertama kali bertemu Damanik, saya sangat melihat dia sebagai sosok yang sangat humanis. Gitu loh, dan patut dibela. Karena dari kerja-kerja kemanusiaan dari kerja kemanusiaannya lah yang menyebabkan yang bersangkutan saat ini menjadi salah seorang terdakwa. Dan saya sangat yakin bahwa dia sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan senjata yang ada di yang sebagaimana dituduhkan terhadap dia. Karena itulah saya memutuskan saya secara pribadi untuk membela kasus ini selain bahwa lembaga tempat saya bernaung itu memang sangat concern dengan kasus-kasus seperti ini, terutama menyangkut kasus-kasus yang disebut sebagai kriminalisasi dari seseorang, orang-orang ataupun aktivis yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Secara umum tentang kondisi hak asasi manusia di Indonesia masih tidak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya setelah jatuhnya rezim Soeharto. Walaupun misalnya Poso ataupun berbagai daerah lainnya, Ambon sekarang mulai aman, tapi akar-akar konflik masih ada. Kita bisa lihat Ambon maupun Poso, saya bilang akar-akar konflik masih ada dan masih berpotensi untuk meminggirkan hak asasi manusia dan menyebabkan pelanggaran mungkin yang lebih berat. Untuk kasus Poso misalnya, bagaimana penyelesaian selanjutnya tentang hak-hak keperdataan yang ditinggalkan oleh para pengungsi khususnya. Gitu loh, begitu juga yang terjadi di Ambon. Until now, I can't figure out whether he will be given a light sentence simply to justify his detention for nearly a year now, or that he will be more seriously charged. But it's difficult to charge him more seriously because so far, even to prove that he carried out weapons in his car, is resting on very shaky ground. Yeah. So, because it is a political case, in political case, it is often what things are happening behind the scenes, what kind of deals are being made. Open Doors also help Reverend Damanik in some degrees with especially in distributing news and development of this case throughout the world, basically through our channels, so that everyone in the world can follow his case along with some other organizations. Ya, saya merasakan itu.
saya sangat merasakan besarnya doa, kuasa doa dari semua saudara-saudara yang ada di Indonesia ini. Dan berita-berita itu memang selalu disampaikan kepada saya. Dan doa itulah yang memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi dan juga tentu kepada kami semua yang ada di sini. Dan ini bukan cuma di Indonesia, sampai hari ini selama saya ditahan di Palu ini, ya, di Palu ini saya telah menerima sekitar 340 pucuk surat dari 348 surat sampai tanggal kemarin dari berbagai penjuru dunia, terutama dari negeri Anda, Belanda, letter, ya, banyak surat saya terima, dan juga dari Inggris, dari Amerika, juga ada Kanada, juga ada Australia. Ya, bagi saya bukan soal, banyak orang bertanya kapan bebas dari tahanan. Tapi bagi saya yang terpenting bukan kapan bebas, tapi kapan kebenaran itu bisa diungkapkan. Dan soal bebas atau tidak, saya kira saya berserah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Tapi yang terpenting untuk saya bukan soal bebas, tapi soal kapan kebenaran itu diungkapkan. Itu yang paling penting. Ya, mengenai bagaimana gereja di Indonesia untuk ke depan. Ini memang perlu kerja keras. Saya mengkhawatirkan banyak hal. Saya sangat khawatir tentang gereja di Indonesia untuk ke depan. Nah, karena itu, kalau ada selama ini orang mengatakan gereja tidak boleh bicara politik, itu tidak benar. Gereja juga harus bicara politik. Bukankah umat ini juga korban-korban politik misalnya? Gereja harus berani menyampaikan suara kenabian. Gereja harus berani untuk itu. Dan kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana gereja semuanya bisa bersatu, tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Ingat bahwa dalam peristiwa Paskah sebenarnya Tuhan Yesus adalah korban dari demokrasi. Yesus disalibkan, pilihan jatuh kepada Barabas, itu karena demokrasi yang tidak benar. Nah, itu dia. Dan barangkali di Indonesia Tuhan Yesus bisa disalibkan dua kali gara-gara demokrasi. Ya, saya tidak tahu bagaimana itu nanti. Tapi itu tergantung kepada orang Kristen sendiri. Orang Kristen tidak boleh mengemis kepada pemerintah. Tapi kita harus siap dengan SDM. SDM yang paling kurang di kalangan Kristen sekarang. Dan jangan pikirkan diri sendiri. Bagaimana sekolah mulai dari TK, playgroup, sampai kepada tingkat universitas, gereja harus memberikan perhatian. Seperti GKST di gereja kami, juga gereja lain. Ya, beasiswa untuk berbagai bidang-bidang ilmu itu harus diupayakan agar semua bidang-bidang itu bisa kembali, ya, dikatakanlah dikuasai dalam tanda petik oleh orang-orang Kristen. Tidak ada gunanya kita sekarang teriak-teriak buat ini buat itu kalau kita tidak punya SDM yang kuat, tidak punya pemikir-pemikir yang kuat dan terutama berani. Tidak hanya memikirkan kursinya, tidak hanya memikirkan periuknya, tidak hanya memikirkan pangkat, jabatan, tidak, tapi berpikirlah seperti Tuhan Yesus yang memperhatikan semua orang yang lemah, apapun resikonya, sekalipun harus dipecat dari tugas-tugasnya, tidak jadi soal. Tapi apakah itu ada sekarang? Itu pertanyaan saya juga. Jadi soal gereja di Indonesia masih bisa bangkit dalam kesulitan, asal benar-benar bangkit, menyadari semua kelemahannya dan kemudian berjuang untuk semua orang. Tidak hanya umat Kristen, tapi juga untuk umat-umat yang lain. Terlalu mempersalahkan apa yang namanya laskar jihad, karena mereka diberi peluang untuk itu. Siapa yang memberi peluang itu adalah pemerintah. Ya, pemerintah yang memberikan peluang kepada mereka. Kita hanya mengakui bahwa yang bersenjata di Indonesia ini hanyalah TNI, militer, dan polisi. Nah, tapi kenapa ada kelompok-kelompok bersenjata yang lain? Nah, kenapa begitu? Pemerintah mengizinkan itu. Dan saya harus bicara keras soal ini. Mengapa GAM di Aceh begitu sulit untuk diatasi? Kenapa?
kenapa kalau OPM di Irian langsung disapu bersih, ditembaki? Kenapa? Kenapa GAM tidak diperlakukan seperti itu? Silakan dunia berpikir tentang itu. Dan saya lihat di sini ada faktor fanatisme, faktor keagamaan dan sebagainya. Jadi soal laskar jihad juga saya mau beritahu bahwa saya sekarang ditahan di sini sama-sama dengan dua orang anggota laskar jihad. Dan kami bisa bergaul dengan baik. Ya. Gerakan laskar jihad yang ada sekarang adalah suatu gerakan yang terinspirasi dan termotivasi dari gerakan laskar jihad yang dikembangkan oleh Taliban di Afghanistan dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tujuan mereka adalah menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara Islam yang sangat fundamental, dan mereka menginginkan seluruh Indonesia Raya menjadi negara Islam. Dan mereka akan memaksakan program-program mengarah ke sana dengan mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan, baik oleh peraturan pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sangat berbahaya karena itu akan mengancam kehidupan umat beragama lainnya, dan mereka akan menghalalkan segala cara untuk memaksakan kehendaknya di Indonesia. Itulah sebabnya banyak terutama dari Kristen maupun Islam moderat tidak setuju dengan tindakan mereka, karena mereka akan menerapkan hukum-hukum yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia itu sendiri dan norma agama secara umum. Wah, mengapa gereja GKST di mana saya bekerja itu seolah-olah terlibat begitu langsung ya? Memang kami terlibat dalam mengurusi korban-korban kerusuhan. Nah, tapi GKST sekali lagi adalah gereja yang punya wilayah yang cukup luas dan salah satu gereja terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Ya, kami banyak punya gereja dan banyak punya, ya bukan punya kami, punya Tuhan ya. Jemaat di mana-mana, ya di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan. Jadi di dua wilayah itu. Nah, mengapa GKST mendapat sorotan dari berbagai pihak? Ya, karena krisis center yang dimiliki oleh GKST antara lain melakukan pressure kepada berbagai pihak, yang menyampaikan informasi kepada berbagai pihak tentang fakta yang selama ini ditutup-tutupi. Fakta yang disembunyikan oleh, terutama oleh pemerintah, kami berani mengatakan itu. Ya. Ya. Saya pasti akan kembali ke gereja tempat saya bekerja. Oh iya, saya hampir lupa. Pada waktu saya ditahan di Mabes Polri, Menteri Menko Kesra, Menteri ya Yusuf Kala menawarkan kepada saya untuk studi S3 ke luar negeri, dan kasus ini selesai dan ditawarkan studi ke luar negeri tapi dengan syarat tidak boleh kembali ke Poso. Syarat tidak boleh kembali ke Poso saya tolak mentah-mentah. Dan saya tidak mau untuk itu. Saya harus kembali ke tempat saudara-saudara saya menderita, tempat pengungsi-pengungsi. Saya harus kembali. Harus kembali. Dominee Damanik is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Ondertussen verblijft hij nog steeds in de gevangenis van Palu. In het noorden van Sulawesi gaat het geweld tussen christenen en moslims nog steeds door.